Pemirsa, Raja Ampat dikenal memiliki kekayaan baharin dan bendawan. Perairannya pun menjadi spot favorit pemancing untuk berburu ikan predator. Ikan seperti kurisi hijau dan giant trevally banyak ditemui. Raja Ampat dikenal dengan keindahan alam yang menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Salah satunya gugusan bukti karst Pianebo. Setelah melewati anak tangga yang lumayan banyak, sekarang saya sudah sampai di atas dan pemandangannya bagus banget. Kawasan konservasi Pianebo ini disebut juga dengan wayang kecil karena bentuknya mirip tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Sekarang waktunya saya untuk menikmati pemandangan yang indah yang ada di depan mata. Mata pancing, yeah. Kami melanjutkan trip dengan memancing berburu ikan predator di perairan Raja Ampat. Keberuntungan menjadi milik Achen. Umpannya berhasil mengeco ikan target, strike. Achen pun berhasil mengangkat ikan kurisi hijau dari kedalaman laut. Berikutnya umpan Rizky yang disambar ikan. Fish on. Jorannya melengkung tajam meladeni perlawanan ikan. Seekor ikan amberjack mendarat di atas kapal. Gimana Om perjuangannya tadi? Tarikannya sangat kuat sekali. Itu kelihatan dari keringatnya Om. Iya. Mata pancing? Yes. Di depan kapal, Romy strike. Ia pun cukup kesulitan karena ikan lari ke belakang kapal. Sekuat tenaga, Romy berhasil mendapat ikan giant trevally. Mata pancing, yes. Inilah dia keseruan saya memancing bersama dengan para angler di Laut Papua Barat. Kita jaga terus bahari Indonesia. Indahnya alam, serunya mancing. Mata pancing, yes.